Perkenalkan, nama aku Indira Putri Seruni, bisa dipanggil Indira. Umur aku 17 tahun. Hobi aku itu dance, dengerin lagu, baca buku, komik, novel. Aku juga suka main game sama nonton film. Aku itu orangnya optimis, ceria. Sebenarnya aku juga orangnya cerewet, tapi kalau kata orang yang baru ketemu tuh, aku dibilang pendiam. Kelebihan aku itu, aku mudah beradaptasi di lingkungan baru. Kalau kekurangan aku tuh sering overthinking. Makanya kalau baru ketemu sama orang, pasti aku lebih sering diam. Abisnya takut aja gitu harus ngomong apa, takutnya salah ngomong. Harapan aku saat masuk JKT48, pastinya aku harap dengan masuknya aku di JKT48 bisa lebih terkenal lagi, lebih sukses lagi, dikenal lebih banyak orang lagi. Dan aku harap dengan aku menjadi idol bisa membuat semua orang tersenyum dan bahagia. Yang bisa aku berikan untuk JKT48 itu waktu, usaha, dan kehadiran aku. Senior yang aku kagumi di JKT48 itu ada Kak Jocelyn. Habisnya dia tuh kalau senyum manis banget, terus sama-sama suka video game. Selain itu, menurut aku dia tuh punya pemikiran yang dewasa. Habisnya aku juga ngikutin dia di sosial media kan. Terus aku sempet lihat video dia di showroom, terus kata-katanya tuh bikin aku, oh my god, kayak Jocelyn, suka banget gitu. Menurut aku, posisi center itu merupakan posisi dengan tanggung jawab yang besar. Karena posisi center itu pasti lebih dapat banyak perhatian. Jadi kita tuh harus bisa perform dengan bagus, nggak berbuat kesalahan, dan tetap profesional. Makanya jadi center itu pasti susah. Kalau ditanya mau apa nggak jadi center, pastinya mau. Karena nggak sembarang orang kan yang bakal jadi center. Aku pasti bakal berusaha ngebuktiin kalau aku pantas untuk mendapatkan posisi center itu. Terima kasih semuanya, mohon bantuannya.